pagi. Oke, Jack. Oke. Mas Iqbal. Pakai kyu. Ini beneran Mas Iqbal kan? Baik dong. Lo apa kabar? Baik. Tambah tinggi aja anak si kecil. Si piring jatuh. Seno kudra. Apa kabar? Mas Iqbal kabarnya baik, Mas Seno. Mas Iqbal ngapain kesini? Kangen ya sama adik? Jujur nih? Enggak. Kangen deh, jangan nangis dong. Gue kangen pengen jadi driver OKJK lagi nih, biar kayak dia. Kenapa? Bosen sama kerjaan yang sana. Banyak gak cakep. Nah, serius lo? Lo balik ke sini mau jadi driver lagi serius? Iya. Makanya mana tuh si ngomong cepat mana? Mbak Prima. Kita aktifin akun gue lagi. Ada sih. Tapi kan adik masih mau ngobrol, Mas. Tapi kan lebih penting. Ya, ngobrol sama dia dulu deh. Ini lo. Ini tatang ngapain lagi ya? Mas, motornya berisik. Oh, bapak ngagetin aja. Ah, kenapa sih? Kenapa lagi? Motor mas itu berisik. Ngapain benerin motor di sini? Hey. Silahkan keluar. Kayak ngusir-ngusir. Lagian biasanya juga gue parkir di sini kagak ada yang marah. Lu satpam baru ya? Gue mau ketemu pacar gue nih, si Ade. Pacarnya Ade. Yoyoy. Dek, bentar. Lagi sibuk ya, gue mendingan ngobrol sama Pak, ajak ngobrol bentar ya sama Mas. Masa ada siapa? Siapa? Mau ada copot? Maaf Mbak Ade. Apaan sih Pak? Mbak, di depan sana ada cowok kriwil-kriwil yang ngaku pacarnya Mbak Ade dan motornya berisik banget Mbak. Bang Opang, ngapain dia pagi-pagi kesini? Ih. Bang Opang. Taufan. Adek, cakep banget hari ini bikin Bang Opang jadi salah tingkah. Ih, emang Bang Opang gak tahu Adek tuh cantiknya tiap hari. Bang Opang, kok tumben sih pakai baju rapi? Mau ngelamar OKJK ya? Oh, tentu tidak. Saya kesini mau ngelamar hati Adek aja. Eh, Adek, kalau gitu ntar malam Bang Opang kesini lagi deh ya, mau ngomong sama Adik. Ngomong aja sekarang, apa bedanya sekarang sama ntar? Ya, sekarang Bang Opang pengen narik dulu. Jadi biar ntar malam Bang Opang bisa bawain sesuatu gitu buat Adik. Oh, ya udah deh kalau gitu. Adik balik kerja juga. Dah Bang Opang. Dah. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, lo pokoknya kalau ada sampai ada customer yang datang sini, jangan lo kasih lihat. Lo harus telepon aja. Nanti kalau misalnya pelanggan dan juga driver, lo harus update terus, ya. Oke. Okay. Ini meeting diganti ke Senin ya. Oke. Thank you ya. Halo. Selamat pagi. Pagi. Pakai dulu kacamata ya. Lagi Mbak Prima. Iqbal. Pakai kyu. Halo. Tumben kesini? Iya nih, kursi kosong. Iya sih. Kenapa? Ada apa? Apa kabar? Baik Mbak Prima. Mbak Prima apa kabar? Baik sih, baik juga. Iya, kalau saya terus terang nih, kurang baik nih kabarnya Mbak Prima. Bisnya di tempat yang kemarin tuh ini kurang cocok, di luar kota. Hawanya beda, terus environment-nya juga beda, terus bosnya juga klasik. Terus saya pikir-pikir, ya pengen kerja di tempat yang bos yang asik, yang Mbak Prima. Terus ya kalau masih ada tempat, boleh lah. Tapi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, tinggal cabut aja nih. Lo mau balik ke OKJK? Gitu? Nggak usah pakai ngancem, gue juga tahu lo ke OKJK pasti karena... Asna! Wah! Masya Allah. Iqbal si piring jatuh. Ya mbak. Dia ingat nama gue. Bal. Hah? Lo kan mau daftar balik lagi nih OKJK. Tapi lo nyamperin gue. Hah? Ada perlu apa tadi? Ada perlu apa ya?
Oh, aktifin akunnya lagi. Aktifin. Supaya bisa narik lagi. Oh, hari ini. Oke, sip. Lo udah bisa mulai kerja hari ini, akun lo udah aktif. Bisa, udah aktif? Udah. Gampang banget ya? Oh iya, Asna. Nanti jangan lupa lo ke bagian administrasi ngurus motor baru lo itu. Jadi harus daftarin nomor polisi. Oh, ya. Daftar lagi ya? Buat okay. Dulu ya. Oh, iya, kasih ya Mbak. Iya. Kasih Mbak. Asna, motornya baru? Iya. Yang lama dikemanain? Aduh, banyak banget deh ceritanya, Mbak. Oh, tapi lo gak suka ninggalin barang-barang lama kan? ceritain dong. Cerita panjangnya di anak kayak gitu, gue traktir deh. Bener lo yang traktir? Ah. Ah, restoran Jepang. Suki-suki yang di Jalan Ampera. Tau kan? Jam 7 ya? Oke. Okay. Padang aja gak bisa apa, nak? Bal, udah ketemu Asna belum? Udah dong. Nih, udah mau gue ajakin makan sushi. Jadi, Mas Iqbal sama Mbak Asna itu lagi PDKT. Cie, cie. Udah tahu. Udah. Cuma makanya nih, gue mau dapat orderan banyak biar bisa bayar restorannya. Makanya harus semangat, kerja keras. Kayak saya. Saya itu bekerja keras buat menghidupi Mami sama Boni. Saya Papi. Kenapa ketawa lo, Bang? Enggak, Mami Papi. Lu nanti kalau jadian sama Asna jangan mau kalah ya. Muka lokal kayak gini manggilnya Mami Papi. Sadis gak tuh? Makanya nanti Mas Iqbal harus punya panggilan kesayangan. Pipi Mimi. Jangan bersedih, Mimi di sini. Kayak mimpi banget nih hari. Gue gak nyangka Asna mau nerima ajakan gue. Kayaknya emang ini awal dari cerita bahagia gue sama Asna. Mas, masnya kenapa senyum-senyum gitu? Enggak. Kenapa? Seneng ya bawa penumpang cantik aku? Enggak, biasa aja. Biasa aja? Berarti gue gak cantik dong, Mas? Bukan biasa aja mukanya maksudnya. Biasa ini apa? Iya deh, cantik. Berarti dari tadi masa senyum-senyum karena aku cantik. Belum minum obat ya? Mas berhenti di sini ya. Oh, di sini ya? Iya. Oke. Okay. Close order. Ya, bisa. Ya, mau pegangin dulu ya. Sebentar. Siap. Iya. Ini Mas. Oh iya. Ya, makasih ya. Iya. Makasih ya, Mas. Iya, makasih. Hati-hati di jalan ya. Iya. Wih. Ada lagi orderan. Wah, rezeki gue nih. Ayam. Ah. Asna, Asna. Cakep-cakep makan ikan mentah. Dadah. Siang, oke, Jack. Siang, oke, Jack. Wis, ganteng, Pak. Siapa lo? Oh, saya dari Oke Jack. Mau jemput Pak Miun? Disuruh jemput dari cucunya ya? Mas Ardi. Iya. Yeah. Memang benar si Ardi itu cucu gue. Tapi ngomong-ngomong gue mau dibawa kemana? Di sini sih tulisannya Pamulang, Pak. Oga. Jam segini nih, cabut dulu ya. Mentang-mentang mau ditraktir ke restoran Jepang, pasti bentar lagi dandan yang kece. Iya, apaan sih lu nolbay? Apaan gue cuma makan gitu doang kok, deh ya. Gila, kalau makan gitu doang gak usah monyong-monyong, kali jawabnya biasa aja. Iya, emang biasa aja ya. Cie-cie. Hei Mul, kamu tuh cie-ciein Seno apa cie-ciein aku? Kamu, iya kamu. Ihi, cie cie. Cie cie, udah. Iya, Asna. Uhuy! Ahem.